Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi bersama dengan Wakapolres Asahan Kompol B Panjaitan, Kabak Ops Kompol Marludin, Kabak Sunda Kompol A Siringoringo, para kasat, para perwira sejajaran Polres Asahan dan juga Ibu Ketua Bayangkari Bobi Yemi Mandagi serta para pengurus Bayangkari Cabang Asahan secara bersama-sama melaksanakan kunjungan silaturahmi open house dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Kunjungan silaturahmi tersebut disambut oleh Wakil Bupati Asahan Surya dan kemudian diterima oleh Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang di rumah dinas Bupati yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran, Kabupaten Asahan. Dalam kunjungan silaturahminya, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir batin kepada Bupati Asahan yang diikuti juga oleh Wakapolres Asahan, Kabak Ops, Kabak Sumda, para kasat, para perwira dan Ibu Ketua Bayangkari Bobi Yemi Mandagi serta ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Asahan. Adapun tujuan kunjungan silaturahmi dan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah untuk mempererat rasa kekeluargaan di dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai insan Bayangkara. Dari Asahan Sumatera Utara, tim liputan Trubata TV, salam Trubata. Thank you.